Berjanji akan selalu pilih Luna Maya, Reino Barak nikahi Syahrini karena dikirim ilmu hitam. Sosok Luna Maya, Reino Barak, dan Syahrini hingga kini masih menjadi topik hangat di kalangan warganet. Bahkan banyak muncul isu-isu miring baru yang berkaitan dengan mereka bertiga. Salah satunya video yang diunggah di kanal YouTube Warta Selebriti dengan tajuk "Selamanya Luna Maya, Ucapan Lawas Reino Barak Jadi Bukti". Nihaki, Syahrini bukan karena cinta. Judul tersebut seolah menyatakan bahwa Reino Barak hingga kini belum dapat move on dari Luna Maya. Meski sudah menikah dengan Syahrini selama 3 tahun, narator dalam video itu membahas hubungan masa lalu Luna Maya dengan Reino Barak ketika mereka masih di mabuk cinta, termasuk ketika pengusaha keturunan Jepang itu mengatakan akan selalu bersama mantan kekasihnya selamanya. Lalu narasi berganti membahas isu bahwa Syahrini merebut Reino Barak dari Luna Maya. Tidak itu saja, narator juga menyinggung kabar miring tentang ilmu hitam yang diduga digunakan Syahrini untuk menggait Reino Barak. Syahrini pernah mengatakan bahwa sebelum menikah dengan Reino Barak dirinya pernah puasa hingga 40 hari berturut-turut, ujar narator. Setelah ditelusuri tim suara.com hingga kini, Reino Barak masih tetap mesra dengan Syahrini. Bahkan keduanya belakangan sedang menghabiskan waktu bersama di luar negeri. Di sisi lain, hubungan Reino Barak dan Luna Maya yang kandas setelah 5 tahun pacaran ternyata disebabkan oleh rasa kecewa. Reino Barak pernah mengungkapkan bahwa dirinya sangat kecewa pada Luna Maya hingga membuatnya memilih untuk putus. Tidak hanya itu, Reino Barak juga pernah mengatakan bahwa Syahrini bukanlah perebut. Alasan pria 38 tahun itu menikahi Syahrini karena merasa pelantun kau yang memilih aku itu soleha dan merupakan sosok ibu rumah tangga yang baik. Video berjudul "Selamanya Luna Maya, Ucapan Lawas Reino Barak Jadi Bukti", nikahi Syahrini bukan karena cinta, tidak benar alias hoaks. Judul dengan isi video juga tidak sinkron yang menandakan bahwa berita tersebut misleading. Langsung nyelonong ke kamar setelah pulang kerja, Reino Barak terkejut dapati kebiasaan Syahrini saat lakukan ini. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak sudah hampir 4 tahun berjalan. Diketahui Syahrini dan Reino Barak resmi menjadi suami istri sejak 27 Februari 2019 lalu. Pernikahan mereka yang digelar di Tokyo, Jepang, setelah mereka menikah, Reino Barak sempat terkejut karena kebiasaan Syahrini saat melakukan ini. Dilansir dari laman grid.id, kebiasaan Syahrini itu diungkap Reino Barak dalam wawancara bersama Robert Haryanto di program Perspektif unggahan kanal YouTube Metro TV News. Reino Barak awalnya ditanya soal kebiasaan yang paling berkesan dari pernikahannya bersama Syahrini. Pria keturunan Jepang itu pun mengungkap kebiasaan ibadah Syahrini yang membuatnya kagum saat berumah tangga dengannya. "Kalau dirankingin sih mungkin nomor satu kedekatan sama Tuhan ya," ujar Reino Barak. "Oh iya, itu yang paling terasa dari seorang Syahrini," tanya Robert Haryanto. "Ya, paling terasa sejak awal sih sebetulnya," jawab Reino Barak. Setelah menikah, Reino Barak mengaku tetap melakukan rutinitasnya sebagai seorang pengusaha yang bekerja di kantor. "Saya kan biasanya pagi atau siang saya olahraga. Biasanya kerja saya ya duduk diliatin angka gitu, presentasi, meeting," kata Reino Barak. Namun Reino Barak jadi punya pengalaman baru setelah seharian bekerja di kantor dan pulang ke rumah. Reino Barak mengaku sempat terkejut lantaran kepulangannya dari kantor disambut dengan lantunan merdu ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Syahrini. "Di waktu saya pulang ke rumah kan biasanya saya ya pulang aja gitu, nyelonong masuk ke kamar. Kadang suka ada suara merdu gitu yang saya dengar dia suka ngaji," kata Reino Barak. Reino Barak yang awalnya masih belum terbiasa sempat mencari sumber suara dan dilihatnya sang istri tengah mengaji. "Terus saya tiba-tiba, mana kok gak ada? Oh, ada nyempil di situ," kata Reino Barak yang membuat Syahrini tersenyum.
Syahrini pun langsung memberikan jawaban dari candaan sang suami karena kecil kali, sahut Syahrini. Reino Barak mengaku bangga dengan kebiasaan positif Syahrini saat dirinya pulang kerja. That's something very good, itu adalah hal yang sangat baik, puji Reino Barak. Pernah jadi pedangdut Syahrini dan Aisyah Rani sampai bilang begini demi karir melejit. Di balik kesuksesan karir Syahrini rupanya ada sosok adik bernama Aisyah Rani yang selalu mendampingi. Namun tak disangka sebelum sukses menjadi penyanyi pop solo, Syahrini diketahui lebih dulu menjadi penyanyi dangdut bersama adiknya. Grup duet dangdut Syahrini dengan Aisyah Rani diberi nama Duo Gelis, nama itu muncul lantaran keduanya berasal dari Sunda. Pada awal memulai karir sebagai pedangdut, penampilan Syahrini dan Aisyah Rani dulu sempat ramai disorot. Apalagi penampilan Syahrini dulu yang konon jauh berbeda dengan penampilannya sekarang, yang glamor dan tambah cantik. Saat memulai karir sebagai dangdut, Syahrini dan Aisyah Rani mengaku tak takut akan persaingan di dunia hiburan tanah air. Persaingan sah-sah saja, tapi itu kita bersaing secara sehat ya tentunya. Tapi menurut aku di dunia ini, di dunia seni itu nggak ada saingan ya, katanya. Bagi Syahrini, selama dirinya dan Aisyah Rani masih bisa berkarya, maka karirnya bisa dinilai akan selalu melejit. Nggak ada persaingan, intinya sama, semuanya berkarya, semuanya tetap di jalur ini. Asal itu tetap positif dan tetap di jalur ini, insya Allah jelasnya. Kendati demikian, Syahrini dari awal mulai karir mengaku akan selalu memperhatikan kualitas suara di tengah pasar hiburan yang membara. Aku pikir yang kita jual terutama suara dong ya, seorang penyanyi yang bagus dia mesti punya talent, jelutupnya. Pentingkan suara bagi istri Reino Barak, goyangan dan penampilan saat di panggung tak akan awet bila kualitas suara nihil. Ya kalau hanya ngandelin penampilan ya kan, goyang kurang lengkap, tegas Syahrini.